dagang mah. Jadi dagang mah jika hujan ya terkadang. Ya, musiman cuma bulan puasa doang. Bulan puasa doang, bulan puasa kan mau lebaran. Biasanya kayak gini nih piknik. Ya, lebaran mau seminggu terame ya. Rame. Ya, baru itu bisa diadami ya. Kayak sebenarnya gitu. Musiman itu ya. Sahabat saluran Bina Generasi Karawang, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan memiliki waktu yang luang untuk ikut berkeliling di lokasi pasar. Tahukah Anda kami berada di pasar apa? Terima kasih atas jawabannya. Itu pertanda Anda siap untuk ikut berkeliling dengan Bank Bina, yang tidak pernah bosan menampilkan konten tentang sekitaran kehidupan pasar yang ada di Karawang. Sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana para pedagang menyambut rezeki dengan berdagang. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Anda menjadi seorang pedagang, atau mungkin saja saat ini sedang berjualan sebagai profesi pedagang. Mari kita mulai melangkah kaki untuk berjalan menuju los Pasar Johar Karawang. Pasar Johar Karawang yang begitu luas, setara pasar induk pasar modern dengan berbagai para pedagang. Kesibukan para pedagang dan pengunjung sentiasa meramaikan suasana pasar. Transaksi para pembeli dilayani dengan baik oleh para pedagang. Kehidupan pasar menjadi sorotan publik dalam satu wilayah perkotaan perkampungan, menjadi target utama untuk mendapatkan rezeki dengan berdagang. Mungkin tidak hanya berdagang untuk menjemput rezeki, ada pula beberapa yang memanfaatkan di lokasi pasar. Contohnya ada beberapa para pengantar jasa sewa dari seorang ojek amang becak dan juga seorang juru parkir. Dan juga para pengantar barang dagangan pesanan. Di Pasar Johar Karawang masuk dan keluar lokasi pasar sentiasa tertib dan teratur. Karena ada pintu masuk utama dan pintu keluar, kita melewati pintu parkiran pasar dengan palang pintu otomatis. Pasar Johar Karawang, pasar tertib ukur dan bersih. Nanti Ibu. Musik mah pasar mana sih? Adik Ibu mana toko namu? Oh iya, makanannya, jajanannya. Makanannya. Apa naik? Apa naik? Air mineral naik. Air mineral. Udah sama. Jadi modal pedagang teh sabar. Kalau sabar ya udah bubar. Oh. Ibu, ya. Mana punya? Punten. Buset ngeplok banget buat sambil bau. Oh, nah ada YouTube channel lah. Ya pasar Johar kita tinggal ini kek. Ayo teh boleh teh. Cenah ini kita tinggal ini mangga. Bade tinggal ini. Hah? Gimana kalau Karawang? Gimana Karawang? Heeh. Bicara acok. Terus ada sana nanti kita turun Bapak pas berapa tahun? Ayo mah palai naon tas sepatu na mah. Sok dia betah ninggalin lah. Kan dia nih. Terus naonan aja. Asli di mana? Lari itu. Lari. Karawang ya. Ah, betul ah. Betul enggak? Balik ke depan ya. Mun ya. Oke, bisa tinggal. Bina di Pasar Johar. Terupdate Karawang. Saat di dalam los bagian pemasaran pakaian toko emas tampak rapih dan bersih. Setiap yang ditemui begitu ramah tamah. Jika Anda ingin membeli pakaian baru bisa berkunjung ke Pasar Johar Karawang. Dari model anak-anak remaja sampai pakaian dewasa bisa didapat. Anda bisa berkeliling di dalam los Pasar Johar Karawang. Sambil jalan-jalan bersama keluarga tercinta, Anda akan merasakan lokasi Pasar Johar serasa di swalayan. Begitu terkesan dengan para pedagang di Pasar Johar ini. Segala fasilitas bisa kita dapatkan dari musola, kamar mandi, dan jajanan kuliner. Tempat parkir yang luas dan lokasi strategis dekat jalan raya.
Pasar Johar Karawang, pasar tertib ukur pasar modern, pasar rakyat.